terkait dengan Partai Golkar sebagai partai pengusung Bapak. Apa? Partai Golkar. Apakah mundur Pak Erlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak itu, Pak? Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan apa, saya mencampuri internal partai. Enggak bisa. Penilaian orang ketika mengaitkan Bapak, misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Golkar, Bapak bantah ya, Pak? Bapak seperti apa? Tidak ada. Pak, beberapa masyarakat di IKN masih merasa mengeluh tentang air, kebisingan, dan polusi, Pak. Bagaimana pembangunan IKN supaya inklusif melibatkan masyarakat lokal? Ya, kita ini kan selalu mengajak bicara partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan. Tapi memang yang namanya bangun itu kalau nggak ada suara tang-teng-tang-teng nggak bangun. Ya. Ada? Ya kalau diperlukan. Jadi sudah ada keperluan. Kalau diperlukan, saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu. Saat ini diperlukan. Pak, titipan dari Mas Dito, Pak. Bonus Olimpiade, Pak. Enggak, Golkar enggak. Bonus Olimpiade. Oh, yang jelas akan diberikan bonus baik yang telah meraih medali emas maupun medali perunggu, ya. Semuanya akan diberikan. Sarannya sudah ada, Pak. Emasnya kalau dulu kan berapa? 5,5 ya. Ya, ini 6. Terima kasih Pak. Menko, apakah posisinya masih aman, Pak? Pak Erlangga? Apa? Jadi Pak Erlangga posisinya Bapak masih aman? Oh, kalau di bawah Kabinet Indonesia Maju saya kira enggak ada masalah. Terima kasih, Pak.